Hello, ha army semuanya. Welcome back with me. Hey girls, di video Minecraft paket edition lagi. Yap, jadi sekarang gue bakal main MCPL lah guys, seperti biasa. Dan kan gue bakal ngapain ya, kan gue bakal coba main sebuah war lah guys, tapi dengan seed yang cukup nyeleneh atau cukup gimana gitu coy. Yap, setelah sebelumnya gue udah coba bikin video kayak gitu guys, tapi dengan seed Moba Cop lagi ya, yang thumbnail videonya ini guys, gue tunjukin di layar. Sekarang gue bakal bikin video serupa guys, tapi dengan seed yang berbeda. Itu seed yang akan gue pakai sekarang adalah, ya mungkin ini seed ya agak nyeleneh guys. Jadi buat kalian yang gampang trigger atau bisa dibilang pantat tipis, jangan nonton ini coy. Waduh, bunga coy, bercanda coy. Ya jadi sekarang gue bakal pakai seed apa ya? Kalian gue bakal pakai seed Gimko kotak-kotak coy. Yap, Gimko kotak-kotak. Oh my god. Pasti ini bakalan banyak yang head comment dah. Gue enggak tahu guys hasilnya gimana. Tapi ya gue bakal coba pakai seed itu coy. Gimko kotak-kotak. Ya mungkin aja isi wordnya bagus, siapa tahu coy. Yaudah, daripada banyak basa-basi, langsung aja gue buat sekarang wordnya. Oke, gue bakalan skip sebentar. Oke guys, sekarang gue udah siap buat wordnya. Dan ini gue dengan degel creative mode karena gue malas main survival. Dan disini langsung aja gue masukin seednya seperti yang gue omongin tadi. Seednya adalah Gimko kotak-kotak coy. Oke, Gimko kotak. Waduh salah coy, typo guys. Oh my god, kotak-kotak. Nah, seednya ini coy, Gimko kotak-kotak cuy. Jadi ya ini video hanya untuk bercanda aja guys, gak usah dibahas serius coy. Ini hanya untuk bercanda aja, gue gak nganggap ini serius dah. Siapa tahu isi wordnya bagus, ini bisa cocok guys, bisa jadi apa ya, bisa kalian pakai juga untuk kalian main survival atau apa coy kalau isi wordnya bagus. Dan sekarang gue bakalan kasih nama wordnya itu test seed coy, seperti biasa kayak video yang sebelumnya. Dan ya udah gue langsung aja skip sebentar, nanti gue bakalan lanjut lagi kalau gue udah dalam wordnya guys. Oke guys, gue udah ada dalam wordnya dan sekarang kita spawn di pinggir sungai coy, yang sungainya lagi belok. Dan kita spawn di biome taiga lagi guys. Oh my god, ini seed yang mau bakop lagi juga spawnnya di biome taiga guys. Dan ini spawnnya di biome taiga lagi coy. Waduh, jajan dua seed ini jodoh dah. Oh my god, waduh. Ya seed yang mau bakop lagi spawnnya di biome taiga. Yang ini juga spawnnya di biome taiga coy. Waduh, mantap jauh banget. Ini kalian bisa buat rumah dari kayu spruce coy. Dan sana, di sana sepertinya ada extreme hills guys kayaknya. Ya seperti biasa, biasanya di dekat taiga pasti ada extreme hill coy. Ya itu extreme hill. Dan oh my god coy, di sini ada biome dark oak. Ini dark oak guys namanya. Buset, ini biome emang keren banget. Udah campuran antara biome dark oak ini, biome jungle, dan biome apa ini, biome taiga coy. Keren banget guys. Dan pasti di sekitar sini bakalan ada woodland kalau kalian explore lebih dalam guys. Dan disini juga banyak kayu biasa ini. Dan ini ada lubang guys. Buset, ini keren banget guys. Sumpah guys, ini keren banget. Buat kalian bikin apa dah, bikin farm slime atau bikin rumah, ini bagus banget coy. Udah kayak bentuk lubang kayak gitu dah. Di sana ada extreme hills, di sini ada kayu biasa guys. Pokoknya ini cocok banget dah, kalian bakalan spawn di situ dengan seed mob Gimko kotak-kotak coy. Yap, jadi seed ini juga cocok buat kalian untuk main di survival guys. Karena terdiri atas 3 biome, 4 biome malah coy. Ada biome kayu biasa, kayu dark oak, taiga, dan ada extreme hills juga guys. Dan 5 biomes guys, bahkan di sini ada biome plains cuy. Oh my god. Biasanya di dekat biome dark oak juga ada swim guys, biasanya ada rawa-rawa. Kalau ada rawa-rawa di sekitar sini, mantap jiwa banget coy. Waduh, di sini berantakan banget dah tanahnya guys. Ini enggak rapi banget coy tanahnya, ketinggiannya ini beda-beda coy. Dan apa ini? Di sini ada, di sini masih kayu dakwa guys. Gua lupa ini nama biomnya apa. Jadi gua sebut biome dakwa aja coy. Mungkin kalian bisa tahu, kalian bisa komentar di bawah guys. Dan sini apa ini? Kayaknya lautan deh.
Ya kayak lo tanda sini ada jamur guys. Oke mantap coba banget dah. Widih, ini ada selokan guys. Oh my god, ini alami coy. Ini alami, bukan gue yang buat. Ini alami, bener-bener 100% alami. Magic banget dah. Dan disini ada extreme hills lah guys. Keren banget dah. Disini ada extreme hills. Dan sini kembali ke biome taiga guys. Keren banget. Disini ada bayu. Ada danau guys. Ada danau coy. Keren banget dah. Dan ini apa ini? Ini resin guys. Ada resin coy. Yap, ini resin kayaknya. Tapi bolong ini kecil. Ada resin coy. Mantap jauh banget dah. Dan kita lihat isinya. Isinya sih biasa aja sih. Oh my god. Tapi ada resin guys. Bagus banget dah. Dan sini ada biome yang banyak bunga coy. Surganya bunga. Oh my god. Ini keren banget dah. Seed game kok kotak-kotak ini. Pokoknya keren banget coy. Tadi kalian spawn di sana, tapi kalian explore terus di survival kan bakalan dapat banyak bunga guys. Oh my god, ada lava coy. Wah ini keren banget, ada biome pompa coy. Ini keren banget biomnya. Dan sini ada refin lagi coy. Ada refin lagi guys, mantap jauh banget. Dan ada air yang bolong guys. Oh my god, air terjun dah sumpah guys. Ada 2 refin coy. Mantap juga banget, ada 2 refin, ada 5 biomes. Pokoknya mantap juga banget dah. My god, ini sangat recommended banget buat kalian yang ingin main survival cuy. Pokoknya ini keren banget dah. Dan ya udah, daripada gua banyak basa-basi, langsung aja gua closing coy. Okay guys, mungkin sekali video Minecraft Pocket Edition gue kali ini. Yap, ingat sekali lagi, video ini hanya sebagai bercandaan aja coy. Jangan dianggap serius, karena gue juga buat video ini hanya untuk bercanda aja coy, untuk senang-senang aja. Dan ternyata seednya juga bagus guys. Jadi poin sangat recommended banget buat kalian yang main survival, karena saat kalian baru spawn di sana udah ada 5 biomes guys dengan jarak yang deket coy dari tempat kalian spawn. Pokoknya ini keren banget dah. Okay guys, mungkin sekali video Minecraft Pocket Edition dulu kali ini. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe. Mungkin kalian juga boleh request gue bermain game Android yang lainnya coy, seperti biasa. So, thanks for watching my video. Bye-bye.